Subang hari ini. Kepolisian sudah kantongi tersangka perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus Subang hari ini masih belum ditemukan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu. Tetapi berdasarkan informasi yang ditelusuri kepolisian, sebenarnya sudah temukan tersangkanya dan kini tinggal selangkah lagi buat diumumkan pelaku pembunuh Tuti dan Amel tersebut. Kepolisian memang masih ada kesulitan terkait alat bukti atau beberapa alat bukti pendukung yang menentukan orang tersebut sudah jadi tersangka perampasan nyawa Tuti dan Amel tersebut. Saya mengamati tersangkanya, sudah ada, hanya memang perlu alat bukti dan petunjuk tambahan atas tersangka tersebut, ucap pakar hukum dan pengamat hukum DR Musa Darwin Pane waktu dikonfirmasi wartawan Selasa 26 Oktober 2021. Musa Darwin Pane berkata bahwa ia tidak berarti mendahului kepolisian, tetapi ini kan berdasarkan pengamatan saja, bahwa memang tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut sebenarnya sudah ditemukan. Makanya kepolisian dalam statementnya sudah yakin soal langkahnya bahwa kasus tersebut sebentar lagi akan terungkap dan akan dibawa tersangkanya ke pengadilan. Waktu dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol RI A. Caniago tentang siapa pembunuh ibu dan anak di Subang itu menyebut segera terungkap. Kasus ini segera terungkap dan tinggal menunggu waktu. Kita masih menunggu, ujar RDA Caniago waktu dihubungi Senin 25 Oktober 2021 sore. Lebih jauh, RD menjelaskan penyidik tim gabungan masih lakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk penyelidiki hasil dari penemuan yang didapat. Masih dalam pemeriksaan, ucapnya. Saat ditanya apakah pelaku sudah mengerucut, RDA Caniago mengatakan pihaknya masih belum bisa memastikan yang pasti. Sambung RD, pemeriksaan dan pendalaman terus dilakukan. Yang penting kita sedang melakukan pemeriksaan, mudah-mudahan mengerucut itu, ucapnya. Dirinya menyebut tak ada kendala dalam proses pengungkapan, meski menelan waktu berbulan-bulan. Dirinya justru mengklaim pengungkapan kasus tersebut tinggal menunggu waktu. Tidak ada kendala, kita tinggal menunggu waktu saja, ujarnya.